Putri Gina Norodom dari Kerajaan Kamboja. Putri Gina Norodom dari Kamboja lahir pada tanggal 11 Maret 2012 di Paris. Ia adalah anak dari Putri Norodom Bupari dengan seorang pria Prancis. Ia merupakan cucu dari Pangeran Norodom Calrapong dan cicit mendiang Raja Norodom Sihanouk. Gina Norodom dilaporkan menguasai banyak bahasa. Ia bisa bahasa orang tuanya, Khmer dan Prancis. Selain itu, Gina belajar bahasa Thailand, Cina, dan Inggris. Putri sering bernyanyi dengan 5 bahasa tersebut di akun YouTube-nya. Karena aktif di dunia hiburan. Meski seorang putri, Gina memang tidak dibatasi untuk berkarir sebagai artis. Di tahun 2018, ia mulai tergabung dalam agensi hiburan dan berkarir sebagai seorang aktris, penyanyi, dan penari. Gina pun telah bermain dalam beberapa drama populer di Kamboja. Ia juga belajar opera di Sekolah Seni Musik di Phnom Penh pada waktu yang sama. Putri Gina sering terlihat berpartisipasi dalam kegiatan amal. Di tengah kesibukannya sebagai seorang aktris dan pelajar, dia tampak memberikan bantuan kepada orang-orang yang membutuhkan. Gadis yang belajar di musik art school ini diketahui menyukai musik K-pop, terutama grup musik Blackpink. Lisa adalah penyanyi favoritnya. Gina Norodom sendiri sering disebut sebagai Lisa Cilik karena kemiripan wajah mereka. Di bawah sebuah agensi hiburan, ia dengan cepat mendapat perhatian sebagai anggota keluarga kerajaan yang aktif di bidang seni dan hiburan dan menjadi bintang pop cilik di Kamboja. Dia juga muncul dalam 2 drama televisi hits. Selain menjadi artis, Gina juga menjadi model dan brand ambassador sejumlah perusahaan. Antara lain, yaitu perusahaan telekomunikasi Selcard Kamboja, R&F Properties, bahkan Mariregal Indonesia. Putri Gina Norodom memiliki akun Facebook dengan sekitar 2 juta pengikut, saluran YouTube dengan hampir 600 ribu pelanggan, dan TikTok dengan sekitar 50,2 juta tampilan. Bersama dengan video musiknya, dia juga menunjukkan betapa dia bangga dan tertarik untuk mempromosikan budaya Kamboja dengan foto-foto dirinya mengenakan kostum tradisional dan menampilkan tarian tradisional.